Gila, update-nya 8,67 mega. Oke bro, jumpa lagi dengan saya Gamerina di Free Fire Battlegrounds. Dan hari ini kita akan spin Moco Score. Moco Score. Moco Store. Jadi Moco Store-nya ini sudah, ini dia. Yang muncul itu bro, kereta-kereta itu, sabar. Perbaiki headset dulu. Jadi yang kita akan spin ini, gas dulu, kita akan spin Moco Store-nya. Nah ini, mana Moco Store-nya itu? Planet Rocky sudah dapat elite pass-nya itu. Salah. Mana Moco Store-nya nih? Di lapangan. Moco Store tutorial. Kenapa baru muncul tutorialnya? Saya sudah enggak jelas sih Moco Store. Nah, ini dia. Mount skin. Ya, sudah muncul. Jadi saya sudah spin 1 2 3 4 5. 5 kali spin dan 6 kali spin lagi, bro. Gila, gila. Ini dia bilang mau ngehack ini store-nya, tapi tidak terhack. Sampai terakhir baru bisa dapat. Ini dia, bro. Kita lihat dulu videonya ya. Ini. Ini modelnya seperti kereta salju, tapi yang depannya ini robot dan semuanya robot. Kereta salju yang biasa digunakan oleh Sinterklaas. Ini gayanya ya, style mantap. Boleh lah. Jadi kita akan langsung gunakan ya, bro. Spin. Langsung dapat, bro. Gila, 5 juta diamond. Habis berapa diamond saya, bro? Hampir lebih 1000 berapa ratusan? 1400-an diamond kayaknya. Dapat item langka sledge bundle. Saya beli karena ini item-item begini jarang muncul, bro. Ini biasa event-event akhir tahun biasa baru muncul. Oke ya. Ih, gila. Bisa tidak dibuka dong. Asik sekali ini sebenarnya, bro. Kalau kita tidak buka ya. Jadi dia bisa jadi koleksi di dalam bundle, bro. Kita buka saja ya. Oke. Oke. Jadi kita langsung intip nanti ini inkubator. Tiket inkubator ini ada 80 dah, bro. Gila, banyak sekali. Kita kasih selesai dulu inkubator yang ini ya. Ini masih ada. Masih ada berapa ini? Kita jam lagi. Event royal. Kita lihat 30 hari. Kalau diamond royal. Mana diamond royal? Aduh, diamond royal tidak ada, bro. Gila. Jangan sampai tiketku sudah hangus. Oke. Jadi ini habis diamond kita dari collection. Ternyata dia Skywing, bro. Kita pakai Skywingnya. Nah, setelah kita pakai, bagaimana? Emotnya? Emotnya di mana emotnya? Mungkin kalau kita diundang, bro, baru dia berputar-putar jadi naik kereta nanti ya. Dia langsung terpasang sendiri ya. Dia tidak masuk di dalam emot ternyata. Itu tadi Skywing kok. Mana Skywingnya? Hilang. Ini Skywing. Bukan main. Oke, lanjut ke video utama kita hari ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan lagi hadiah yang maksudnya gratisan tapi dibeli. Bukan sih. Ya, jadi caranya itu masuk ke mana? Masuk ke nonton videonya dulu ya. Ternyata mereka berebutan untuk mengambil bodinya. Ya, boleh lah, elite pass-nya aneh-aneh lagi. Semakin aneh elite pass-nya semakin bagus juga. Lanjut ya. Jadi di sini, bro, untuk mendapatkan item seperti ini ya, kita masuk dulu ke tombol
Gaya di sebelah kanan dan kalian bisa melihat yang saya sudah beli lead pass ini. Kenapa tulisannya di situ terbeli? Ada apa? Masuk. Ya. Lead bundle. Aneh juga ini. Oh, lambat jaringannya, maaf, bro. Nah, di sini langsung kita masuk hadiah elite pass, bukan hadiah kumulatif ini, bro. Jadi teman-teman bisa lagi berlangganan 6 kali elite pass. Jadi di sini elite pass pertama di tahun 2022 yaitu ini robot robot robotik apa ini? Rogue kayaknya. Ya di sini jika teman-teman berlangganan 2 kali elite pass atau membeli 2 kali elite pass, kalian bisa langsung klaim nanti Diamond Voucher Royal sebanyak 2. Dan jika kalian langsung berlangganan 4 kali Elite Pass, teman-teman bisa mendapatkan 4 Diamond Royal Voucher. Dan ketiga 6 kali teman-teman bisa mendapatkan ini Elite Pass Repurchase Rewards. Jadi ini sama seperti banner yang nanti yang sudah kita dapatkan, tapi dia berwarna merah. Kalau ini yang berwarna ungu, teman-teman, mantap juga ini banner yang barunya ini. Tapi kita nanti akan lihat ketika bulan Juni ya, karena ini Elite Pass kan keluarnya tiap bulan. Jadi nanti bulan Juni langsung kita bisa lihat ini repurchase rewards-nya ini. Maaf bahasa Inggris saya kurang. Kita lihat bisa bagaimana modelnya. Jadi teman-teman berlangganan 6 kali Elite Pass ya dalam 1 tahun ini lagi. Ya, lanjut saya akan memperlihatkan ke teman-teman koleksinya. Jadi dia itu berada di background ini backgroundnya kan warna merah Elite Pass Club yang ini. Mungkin nanti ini warna ungu, avatarnya pun begitu, ini kan merah nanti warnanya ungu. Itu hadiah jarang-jarang juga tuh, bro. Itu hanya bisa didapatkan jika kita berlangganan Elite Pass sebanyak 6 kali. Oke, itu dia hadiahnya, dan kita langsung lanjut dulu. Lalu kontrol di sini ya. Leaderboard, di sini leaderboard saya masih berada di posisi 1 120.000 gold. Jadi teman-teman harus kontrol ini supaya bisa mendapatkan ini nanti. Tingkat 1 sampai 10 dapat token dan itu apa itu? Lupa saya namanya. Inkubator tiket. Ya. Masih ada 5 hari. Di sini mungkin saya tidak akan dapatkan parang karena saya lupa, bro. Ini store sudah terbuka. Lupa saya ini map hop itu. Saya nggak pernah masuk sini untuk login, lupa terus ini. Oh, tersisa 5 hari dan untuk mendapatkannya pun susah. Jadi untuk mendapatkan parangnya di sini dia untuk mendapatkan parangnya. Parang. Nah, tadi daftar hadiahnya di sini snowfall. Ini untuk membuka snowfall. Jika kalian membuka snowfall dapat parang dan base camp dapat makanan hewan khusus. Jadi teman-teman hanya perlu memainkan syarat ini, bermain 3 game di map baru. Map baru kan alpin, jadi saya satu kali lagi mendapatkan bunga lagi. Ini untuk mendapatkan parang yang warna biru ini ya, bro. Jadi teman-teman oke, bro, mungkin video saya sampai di sini dulu untuk penjelasan event-event terbaru nanti atau item-item yang bisa dapatkan secara gratis tapi melalui pembelian Elite Pass tadi, seperti tadi Elite Pass Club tapi yang berwarna ungu. Oke, see you in the next game, bro. Saya Gamerina, mantap.